Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Senin 1 Januari 2024. Yeremia 32 ayat 42. Seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Hidup kita di dalam Tuhan dihadapkan dengan banyak tantangan yang tidak mudah. Karena kita harus tetap berpegang pada kebenaran saat dunia sekeliling kita banyak bengkoknya. Seringkali kita harus mengalahkan rasa takut kita menghadapi kejamnya dunia ini dengan iman yang terus dipupuk dalam Tuhan. Apa tujuannya? Tentunya hidup kekal yang ingin kita capai di surga nanti. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada makan siang gratis. Sebagai anak Tuhan yang sudah diberikan janji keselamatan, tetap harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan kasih kendor. Kita harus setia dalam jalan Tuhan, karena janji Tuhan yang ada dalam Alkitab lebih dari 7.000. Itu adalah pegangan kita yang teguh. Kita memang menderita di dunia ini, tetapi kebahagiaan kekal yang kita kejar itu yang akan membuat kita beruntung dan bukan binasa. Selamat Tahun Baru 2024. Semangat! Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap tantangan kehidupan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup ini. Mampukan kami untuk setiap berpegang pada janjimu, supaya kami beroleh keselamatan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.